panji ini. Mereka yang masa depan kita, Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, peluk, peluk anak kita. Cium, cium ubun-ubunnya. Bacakan selawat dan doakan dengan doa yang terbaik untuk anak kita. Doa Bapak Ibu itu akan lebih manjur dibanding doa orang lain. Doa ibu satu kali itu lebih manjur daripada doa 1010 kali. Oleh karena itu kesempatan ini Bapak Ibu doakan anak-anak kita, doakan dengan yang terbaik supaya mereka memberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, senantiasa diberikan kesehatan, dijaga keselamatannya, nanti akan menjadi orang-orang yang senantiasa kuat imannya, kuat Islamnya, kuat dalam berjuang dan berdakwah menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Mereka nanti calon pemimpin-pemimpin bangsa kita, calon pemimpin-pemimpin negara kita, seorang pemimpin yang mempunyai akidah yang baik, Quran yang baik, insya Allah akan senantiasa dipimpin oleh Allah SWT. Anak-anakku, setelah kalian sungkem kepada Bapak Ibu kalian, sekarang saatnya kalian juga sungkem kepada guru-guru kalian. Ayo nak, datangi, datangi guru-guru kalian, ustadz-ustadz kalian. Ayo, datang ustadz-ustadz kalian. Minta maaf, mohon maaf dan mohon doa restu. Sini. Mohon maaf dan mohon doa restu kepada ustadz-ustadz kalian. Selama ini sudah sadar-sadar bimbing, yang selama ini sudah sadar-sadar bimbing dengan baik. Dalam kesempatan lagi sadar-sadar sambut kedatangan mereka sadar, peluk mereka sadar, cium mereka sadar, dan terus sadar tiup ubun-ubunnya. Kembali ke tempatnya masing-masing.